Ya, mungkin ini adalah salah satu acara untuk handover motor untuk beberapa ojek online yang udah bergabung dengan program sewa hak milik kita ya. Di mana ada 3 driver, ada Pak Karyadi, ada Pak Ramdhani, sama ada Pak Angga ya. Mungkin nanti akan satu persatu, jadi mungkin fotonya boleh satu persatu ya Mas ya. Mungkin dimulai dari Pak Karyadi dulu, boleh gabung dengan Pak Karyadi. Halo semua, jumpa lagi di Autos.id. Kali ini kita ada di Eco EV Moto dan mereka sedang launching Eco 3 yang di depan mata kita ini. Nah, langsung aja kita bahas apa aja yang menarik dari motor ini. Kebetulan lampunya sendiri udah beda dengan versi lainnya. Bentuknya lebih asik, terus ada DRL-nya, lampunya masih lepas seperti halogen biasa. Terus kita lihat bagian bawahnya, nah ini unik. Itu dia pakai. Bagian remnya udah pakai cakram, depannya bannya ukuran lebih kecil yaitu 90-80 12 inch beneran, dan depan-depan ada ekonya. Untuk decknya sendiri ini kayak lebih tinggi ya, kelihatan lebih tinggi banget, tapi nanti kita akan lihat nanti ya gimana untuk tingginya. Nah, untuk bagian depannya sendiri ini, untuk bagian interiornya ini lebih menarik karena ini ada tombol bensinnya, ada elektrik yang mungkin ini digital semua, dan lampu ada, ini ada, sederhana, simple, tapi asik banget, dan pusat egonya. Dan tombolnya sendiri sekarang udah bagus, terus desainnya ada kulit jeruknya, udah tanda kulit jeruknya masing-masing, tuh kelihatan. Dan bagian ini spionnya, udah ada ini, dan pastinya menarik banget untuk kelihatan ini juga. Banget kan, tombolnya juga masih kelihatan bagus dan tampilannya begini nih, asik banget tuh, ada tombol tuh on ya tuh, dia nyala lagi warnanya, dan pedalnya kayak gini juga, remnya juga. Kita namanya mesin kabinet ya. Guna mesin kabinet ini kita buat penggantian baterai untuk pengguna si driver untuk penggunanya ini kita untuk open otomatisnya. Untuk otomatisnya kalau untuk mengecek baterai ini di sini. Nah, ini untuk pengisiannya. Oh iya. Ya, seperti ini tampilannya. Tampilannya ya. Ya, benar. Nah, ini kita ada di 96% di nomor 7. Nah, ini voltasenya berjalan. Begitu pun selanjutnya. Nah, cara ngambilnya gimana Mas kalau kayak gini? Kalau untuk cara ngambilnya kita misalkan kita mengambil di nomor 8, kita ke board single, kita ke nomor 8, kita open nomor 8. Nah, seperti ini. Terbuka langsung ya? Iya, langsung otomatis. Otomatis ya? Betul. Nanti ngambilnya tinggal langsung cabut. Kita untuk cabut kita langsung bisa, Pak. Kita puter dulu. Puter dulu? Iya, puter dulu yang dirinya ke kiri, baru kita cabut. Cabut, oh, oke. Okay. Oh gitu ya, Mas ya? Siap, Pak. Siap. Oke, okay. Nah itu gitu caranya ya, untuk ngambil pergantian baterai, swapnya baterainya ya. Oke, okay, nah itu caranya kalau di Eco ya. Betul, siap. Oke, okay, siap. Makasih ya Mas ya. Siap. Nah, dengan harga 7 jutaan, sebenarnya udah cukup bagus nih motor. Nah, bagi yang mau, memang udah ada nih, hari ini udah dijual. Pre-order sampai 15 Desember 2023. Jadi bagi penasaran, langsung aja yuk. Langsung ke webnya Eco EV Moto. Cek langsung di YouTube Eco 3-nya. Nah, bagi penasaran, langsung aja ya. Terbatas cuma 20.000 unit. Jadi nggak masalah, oke? Okay? Oke, okay, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Autos.id. Dan jangan lupa follow dan subscribe Autos.id di YouTube, channel, TikTok, dan Instagram kita ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Ciao!